kita. Kalau ikut point of view sebagai untuk menjustifikasi kesindakanku, maka kita pada hari ini boleh katakan bahawa pengadar-pengadar contohnya macam IC, diorang ada kepercayaan dong di bahawa diorang berjuang untuk Islam. Okey, tak apa, tak apa. Sini. Ada soalan apa ni? Kita ada lagi satu jam lagi. Tak ada masalah. Tak apa. Kalau anda kecewa dengan jawapan tadi, tak ada masalah. Anda boleh sampai ke lepas ni. Kita ada sesi depan ni makan-makan. Anda boleh terus serta. Bagi keluar. Benarkah satu salah satu tujuan pengajian sejarah ialah untuk kita belajar dari sejarah? Betul? Ya? Jadi sejarah, kalau sejarah komunis katakan, perjuangan komunis katakan, ya? Jika ianya bagi kamu tak betul, jika pelajar-pelajar dan dengar perspektif itu, ya, dan mereka boleh menilai sendiri yang perjuangan itu tak betul. Adakah pelajar tak cukup bijak untuk menilai sendiri, mendengar, dia dengar perspektif yang berbeza, perspektif yang kami dan juga perspektif mereka yang ada di desain yang lain dan juga mungkin perspektif daripada rakyat-rakyat lain juga yang berada di tengah-tengah. Ha, itu pun penting juga. Ya, sebab perang yang kedua pihak, tapi ada pihak ketiga yang terperangkap di tengah-tengah perang antara dua pihak ini. Ya, yang kita usulkan ialah perspektif-perspektif yang berbeza ini, ya, disampaikan kepada pelajar untuk mereka menilai sendiri.